udah dapat lebih 9.000 subscriber. Jumlah jam tontonan aku pun dah lebih 84.000 jam. Tapi kenapa aku masih belum boleh dapat payment lah? Hai, assalamualaikum and what is up everyone. By the way, buat yang belum mengenali, korang boleh panggil aku Vid. And yeah, okay, korang yang tengok video ni mesti tertanya-tanya, adakah kita boleh buat income di YouTube dengan hanya membuat lirik video, lirik lagu yang mana lagu tu sebut bukannya milik korang? Boleh ke aku buat duit dengan buat yang lagu tu kan untuk aku? Boleh ke? Korang nak tahu jawapan dia? Baiklah, kalau korang nak tahu, aku akan rungkaikan jawapan kepada persoalan ini. Aku sebenarnya dah buat lirik video sejak setahun yang lepas, daripada 0 subscribers hingga 10,000 subscribers, hampir 10,000 subscribers. And yes, aku nak terima kasih di atas bantuan yang mana akhirnya aku mendapat jawapan, adakah kita yang buat lirik video ni akan dapat payment ataupun tak? So ya, aku akan memberikan jawapan kepada korang. Jawapannya adalah, tak. Korang nak tahu apa buktinya kita takkan dapat? Kalau korang nak tahu, aku tunjuk kat sini. Okay, ini adalah page YouTube aku. Aku dah mula buat lirik video sejak setahun yang lepas. Sebenarnya untuk menjadi income dari YouTube ni bukan mudah guys. Dia ada syarat-syarat yang perlu seorang YouTuber untuk penuhi. Yang pertama sebagai contoh is jumlah jam video korang ditonton mestilah melebihi 4,000 jam. Ha, 4,000 jam kan? So let's say macam korang ada buat satu video. And then satu video tu orang tengok 20 saat, baru 20 saat. Lepas tu orang tengok lagi seminit, tambah kira seminit 20 saat baru orang tonton. Okay, dia nak sebenarnya semua benda tu dalam 4,000 jam. Usulah punya banyak video. Okay, and then yang kedua pula, korang perlu mendapatkan sekurang-kurangnya 1,000 subscriber dalam masa 1 tahun. Kalau dalam masa 1 tahun tu korang hanya dapat 999, dalam tempoh 365 hari tu korang dapat 999, maknanya tak dikira 1,000 tu kena dapat dalam masa 1 tahun. Tu yang kedua. Tapi aku dah dapat lebih 9,000 subscriber. Jumlah jam tontonan aku pun dah lebih 84,000 jam. Tapi kenapa aku masih belum boleh dapat payment lah? Salah satu sebab kenapa aku tak boleh dapat payment adalah sebab aku dah menggunakan hasil kerja orang lain. Lagu yang aku buat lirik ni bukannya lagu aku. Bukannya aku yang buat, bukannya aku yang nyanyi, bukannya muzik aku, so semua bukan. Sebab itulah dia cakap aku pakai kerja orang lain. Aku hanya buat lirik tu je. Yang ini menjadi poin nombor 3. Jangan gunakan konten orang lain. Sebagai contoh kat sini, aku ambil lagu Ada Jebat, lagu Terberang. Lepas tu aku buat lirik lagu tu and then aku post kat YouTube. Tak berapa lama kemudian, aku dapat notification mengatakan lagu tu ada copyright claim. Ini bermaksud yang korang takkan dapat lah payment tu. Yang dapat payment is the owner pada lagu tu, yang buat lagu tu. Macam producer yang ada yang buat lagu tu. So jadi konklusi dia kat sini, untuk mendapatkan income dalam YouTube, elakkan daripada menggunakan konten orang lain tanpa izin. Elakkanlah. Rugilah kalau follower kita ribu-ribu tapi video-video yang kita buat ni pun tak dapat hasil kat kita, dapat hasil kat orang lain. Sebab copyright semua tu. So janganlah buat. So aku tegaskan sekali lagi, kalau korang nak buat lirik video untuk mendapatkan income daripada YouTube, jawapan dia memang korang takkan dapat duit tersebut. Okey, kalau korang tak percaya, korang boleh lihat sendiri. Ini lirik-lirik lagu yang pernah aku buat. Macam Hakim Rosli, Aimatino, Pia Julia. Semua video-video yang aku buat ni banyak yang ada copyright claim. Pura-pura bujang, kau tengok sini. Sampai 2 juta view. Tapi since kita ada copyright claim ni, kita takkan dapat walau sesen pun bayaran. Sesen pun bayaran kita akan dapat. Jadi janganlah kita buat perkara yang sia-sia macam aku buat selama ni. Kalau korang nak tengok, ini adalah mesej yang aku terima lepas nak mohon untuk dapatkan bayaran aku tu. Which is nak mohon untuk channel aku demonetizekan. So dia bagi tahu kat sini, channel aku tak boleh demonetizekan atas alasan reuse content atau kita panggil sebagai guna content orang lain, guna hak cipta orang lain. Jadi nak tak nak, aku kenalah buang semua video-video yang aku ada. Aku minta maaf sangat-sangat, aku dah tak dapat teruskan buat lirik lagu. Aku kena buang semua benda-benda copyright yang aku dah buat selama ni. So ya, yeah, aku harap video ni dapat membantu korang, dapat menjawab kepada persoalan korang selama ni, kenapa tak dapat payment. And then memberi jawapan, bolehkah kita dapat payment kalau kita buat lirik video? Macam tu. Actually kita sebenarnya dah ada dekat penghujung video. Terima kasih sekali lagi buat yang menonton. Dan jangan lupa untuk tekan butang subscribe, kerana subscribe itu gratis guys. It's therapy time. Oh, by the way, kalau korang nak share pendapat ke, atau nak bercerita ke, atau ada problem ke nak share ke, bolehlah kongsi dengan aku. Aku akan menjadi pendengar yang setia untuk korang. So ya, yeah, teruskan.
Lepas tu dia kata apa? Bagus. Betul. Memang kita jangan pernah menganggap. People said never give up. Always trying. Macam tu. Okay? Alright. Sama-sama. Tak ada apa-apa masalah. Okay. Kita jumpa lagi nanti, okay? Waalaikumsalam. Jumpa lagi. Later.